Halo, apa kabar? Semoga teman semua sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan aku di Mbatik Channel. Untuk teman yang baru mampir, salam kenal dari aku ya. Kali ini, aku mau berbagi tutorial pinata tarik kerang. Begini cara bermainnya. Ada beberapa pita pengecoh yang bila ditarik, tidak akan membuka pintu pinata. Dan ada satu pita penarik yang bisa membuka pintu pinata. Selamat menonton dan bagi teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, supaya ada pemberitahuan dari aku, kalau ada video-video terbaru. Terima kasih. Awalnya kita buat gambar kerang, lalu kita belat di atas styrofoam. Di sini, saya memakai 3 buah styrofoam dengan tebal 2 cm. Kemudian, kita potong styrofoam sesuai pola. Setelah kita pasang samping pinata dengan kardus bekas, kita hias dengan kertas krep. Di sini, saya memakai teknik kerut-kerut. Lalu kita rapikan samping-samping kertas krep. Kita pasang pinggir pinata dengan rumbai-rumbai. Sekarang kita hias bagian depan dan belakang pinata. Di sini, saya hias dengan teknik rumbai-rumbai. Setelah semua dihias, lalu kita rapikan pinggir-pinggirnya. Kemudian kita beri pola kerang dengan menggunakan kertas krep. Pinata kerang sudah kita hias semua. Sekarang kita buat bagian tarikan pinatanya. Kita siapkan satu tali pink untuk pita penarik. Kita talikan pada sepotong kardus, dan kita lem pada pintu pinata. Cuma satu pita penarik ini, nanti yang bisa membuka pintu pinata. Kita buat beberapa lubang untuk tempat pita pengecoh. Pita pengecoh walaupun ditarik, tidak akan membuka pintu pinata. Kita coba pita penariknya, apakah berfungsi baik? Sekarang kita pasang pita-pita pengecoh.
kita tali kecil pada ujung pita di dalam pinata. Kita lakukan hal yang sama pada pita pengecoh lainnya. Dan pemasangan pita pada pinata sudah selesai. Pinata tari kerang sudah selesai. Sekarang kita coba cara memainkannya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya ya. Subscribe, like, komen, dan share-nya juga. Terima kasih.